Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan kami, channel yang selalu menginformasikan harga sayur mayur dari Sumatera Barat. Bagaimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita, dan dilancarkan rezeki kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam video kali ini kita akan menginformasikan harga sayur mayur dari Pasar Pusat Sayur Nagari Alam Panjang di Kecamatan Lembah Gemanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan admin ucapkan selamat datang dan selamat berjumpa di channel Putra Virgo. Dan bagi rekan-rekan kami yang baru menemukan dan baru bergabung atau yang sudah lama menonton dan mengupdate channel Putra Virgo, admin mengharapkan untuk like dan subscribe-nya. Sebagaimana biasanya, informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini dan menurut barang dagangannya masing-masing. Dan tonton terus sampai selesai agar tidak gagal paham dan gagal informasi. Untuk informasi pertama sekali pada hari Kamis tanggal 21 September tahun 2023 ini, kita mulai saja dari informasi harga bawang merah. Kita mulai saja dari harga bawang yang paling terkecil atau yang biasa disebut dengan ampera. Harga ampera halus dari mulai Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Dan untuk informasi harga ampera kasar atau ampera meja Rp6.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga bawang dengan ukuran sedang atau menengah. Kita mulai saja dari menengah halus Rp7.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran menengah kasar pada hari Kamis ini Rp8.000 per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga bawang dengan ukuran besar atau kasar. Kita mulai saja dari harga super Rp9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga bawang dengan ukuran SPJ dari mulai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga bawang dengan ukuran jumbo atau harga maksimal pada hari ini dari mulai Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga bawang packing atau bawang Thailand dari mulai Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Selanjutnya kita berpindah ke informasi harga bawang pere atau daun bawang dari mulai Rp11.000 sampai Rp12.000 per kilo. Dan untuk informasi harga selada dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga siam atau japan dari mulai Rp2.500 sampai Rp3.000 per kilo. Dan untuk informasi harga pangsit dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga buncis dari mulai Rp6.000 sampai Rp7.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga wortel dari mulai Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Beralih ke informasi harga jagung manis dari mulai Rp5.000 sampai Rp5.500 per kilo. Sekarang kita informasikan untuk harga pokcai dari mulai Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilo. Dan informasi yang kami informasikan adalah informasi harga jual pedagang di pasar ini dan menurut barang dagangannya masing-masing.
Selanjutnya kita informasikan untuk harga ubi jalar atau kepelo dari mulai 4.500 sampai 5.000 per kilo. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita informasikan untuk harga tomat dari mulai 7.000 sampai 7.500 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga kol atau lobak dari mulai 3.500 sampai 4.000 per kilo. Berpindah ke informasi harga kentang kuning dengan ukuran besar dan kualitas terbaik dari mulai 11.000 sampai 12.000 per kilo. Dan untuk informasi harga kentang merah dari mulai 11.000 sampai 12.500 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga sawi dari mulai 40.000 sampai 50.000 per karung. Berpindah ke informasi harga seledri dari mulai 15.000 sampai 17.000 per kilo. Selanjutnya kita informasikan untuk harga tarung hijau atau tarung ungu dari mulai 5.500 sampai 6.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga tombak bawang atau bunga bawang dari mulai 4.000 sampai 5.000 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga brokoli dari mulai 8.000 sampai 9.000 per kilo. Dan untuk informasi harga sawi pahit dari mulai 2.000 sampai 2.500 per kilo. Berikutnya kita informasikan untuk harga cabai. Kita mulai saja dari harga cabai merah dari mulai 36.000 sampai 38.000 per kilo. Dan untuk informasi harga cabai rawit dari mulai 35.000 sampai 37.000 per kilo. Sedangkan untuk informasi harga cabai hijau atau lado mudo dari mulai 21.000 sampai 23.000 per kilo. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan pada hari Kamis ini. Dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Putra Virgo melaporkan. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.